Halo teman-teman, baik lagi channel Question Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita lanjut tutorial Time Attack Kyuga Stage 4. Skor 2 gol menggunakan defender ya. Ini sebenarnya alternatif, teman-teman. Alternatif dari video gua sebelumnya ya. Kebetulan gua baru punya OI Run, teman-teman. Ya, gue baru punya OI Run baru, jadi gue manfaatkan OI Run yang baru. Kebetulan buff itu yang dapat itu non Japanese player ya. Berarti gue ngandelin OI Run. Sebelumnya gue ngandelin ada AoE yang baru ya. AoE yang baru yang ini nih, teman-teman. Yang nih gue tunjukin. Sebentar ya. Yang ini ya, mungkin teman-teman kalau nggak punya OI Run, teman-teman bisa pakai ini ya. Ini ada one to end range enhance ya, meskipun dia DM tapi dia bisa ke nggak apa-apa, mas pasang aja ke apa ke DF ya, ke back. Ada one to range enhance 100% ya. Mungkin kalau teman-teman nggak punya pilihan juga, mungkin yang murni defender ini ada Matsuyama jadul. Ya, tapi harus colok avalanche attack ya. Avalanche attack ya. Kalau nggak punya juga, ya misalkan kalau nggak punya juga, teman-teman pakai ini alternatif ya. Si Tsubasa Golden Duo ya. Tsubasa Golden Duo. Oke. Okay. One to range enhance 50%, tapi ini 50% aja, tapi lumayan, teman-teman. Ya, tapi harus colok counter arrow shoot ya. Harus colok shoot lah setidaknya. Kalau nggak punya juga, teman-teman pakai Roberto bisa, ya. Oke, kita coba yang apa? Yang siapa nih, si OI Run. Oke, jangan lupa edge-nya dipakai supaya pemainnya lebih cepat larinya, karena kan dapat buff status juga, ya. Oke. Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gua, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, gua saranin backnya 4 ya, dan taruh pemain yang mau kita pakai itu di sayap ya, supaya dia lebih maju. Karena kalau 3 back dia majunya nggak terlalu jauh, kalau 4 back sayap itu majunya lebih jauh daripada 3 back. Oke. Oke. Nah, teman-teman usahain matchup sedikit mungkin ya. Kuncinya kalau time attack itu matchup sedikit mungkin, karena ngirit waktu ya. Dan setelah gue perhatiin, teman-teman, ini kayaknya ada perubahan. Satu matchup sebelumnya itu 30 second, sekarang satu matchup itu 45 second. Jadi teman-teman kalau bisa ya dihindari matchup sebanyak mungkin ya. Jadi matchupnya itu sedikit mungkin, kalau bisa satu pemain itu udah oke lah, udah top. Oke, kalau teman-teman punya OI Run ini, teman-teman bisa dapat di angka mungkin 10 sampai 14 itu angka yang bagus. Tergantung abis gol mulainya dari mana. Ya. Yang bagus itu mulainya dari bawah tadi ya. Ini kebetulan dari tengah jadi kurang bagus, cuman masih termasuk oke. Masih termasuk oke ya. Nah, setelah ini kita match upin ya. Ini range enhance paling jauh ya dibanding pemain lain. OI Run 150%. Jadi kalau si AoE itu kalau nggak salah 100 atau 80 ya, si Tsubasa itu 50.
Nah, dia langsung metap langsung di depan gawang, jadi enak, tinggal langsung shoot. Dan energi juga nggak ada, unlimited energi, jadi enak. Ini 14 ya. Oke, 14. Mungkin kalau teman-teman tadi setelah gol itu bolanya mulai dari bawah ya, atau enggak persis dari pemain teman-teman taruhnya di mana, atau kalau enggak di atas di bawah, itu mungkin bisa dapat di angka 12 maksimal lah mungkin teman-teman ya, kalau teman-teman hoki. Ya, ini juga udah oke, 14 ya. Mungkin bisa diperbaiki lagi, bisa di angka 13 ya. Oke. Jadi kuncinya di OY run, teman-teman. Ya, kuncinya di OY run. Mungkin kalau teman-teman gak punya OY run, teman-teman bisa lihat di video gua yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat, cek di playlist, di playlist yang udah gua buat di playlist time attack. Di situ ada time attack dari 1 sampai 7 apa 6 ya, gua lupa ya. Teman-teman bisa lihat. Kita buka tiket-tiketnya ya teman-teman. Tiket-tiketnya udah lumayan banyak ya, kebetulan nongol juga SSR tiket. SSR tiket dari medal shop ya, regular medal shop, jadi bisa dapat. Kita buka SSR lagi. Oke, R plusnya Zong. Siapa tahu SR plusnya kagak song. Yo, please club. Nah, ada chance. Oke, ini kelihatannya nyala. Wuih, Yuka Kun. Oke, mantap. Ay. Please. Chance. Ay. Aduh, kenapa ya lagi bau nih gua. Gua lagi bau nih teman-teman. Gua agak takut nih gacha DC nih. Aduh. Oke, kalau SSR nggak mungkin bau ya. SSR nggak mungkin bau. Ini dulu dah. 20 million tiket transfer, please. 20 million tiket transfer. Kita buka 8 kali dulu ngeteng ya. 8 kali ngeteng, nanti kita bisa dapat lagi tiket dari mission part 2. Oke, suram. Kita buka 8 kali, jadi sisanya kita multi 10. Aduh. Gua butuh Misaki-kun ngomong asyu. Biar nongol nih. Kalau Misaki-kunnya ngomongnya biasa aja, susah nih. Faya. Oke, suram. Ikuse Tsubasa. Oke, 4 kali lagi, please. Tolong dong. Genzo gua belum punya nih, Genzo, ngomong-ngomong. Aduh, gua Genzo dong, tolong. Ah, ada konfeti kon. Ayah. Please. 3 lagi, ayo. Oh ya teman-teman, kemarin gua ada sempat ngeteng di free transfer, daily free transfer, dapat si ujung guang lagi teman-teman. Ya, gua nggak tumbalin ya, si ujung guangnya jadi S40, tapi gua bikin 2 ya. Yang satu tuh yang lama itu gue bikin tipe defense, jadi LB-nya juga LB defense, shoot, defense, apa intercept, tackle ya. Kalau yang kedua LB-nya shoot, dribble ya, dribble speed. Jadi typical attack. Nah. Oi. Takikun. Aduh, kalah juga ya. Oke, kita multi. Kita multi 10 kali. Please, club.
Kalau gue dapat Genzo, gue bisa pakai di Toughness Cup ya. Nah, konfeti. Nah, kuy. Juga kun. Nah, bisa nih. Ayo dong. Aduh. Nah, Roberto yang nongol. Aduh. Kesel sekali hari ini, teman-teman. Nggak dapat apa-apa. Oke, penuh. Bentar ya, kita jual dulu. Oke, teman-teman, jangan lupa hari Senin ya, game collection-nya. Jangan lupa DB-nya disimpan ya, jangan dibuang-buang. Mungkin kalau teman-teman yang mau gacha ya, jadi disimpan. Dan habis DC itu gue curiga ada step up baru ya teman-teman ya. Pasti ada banner baru, nggak mungkin nggak ada banner baru. Ya, jadi kalau bisa buat teman-teman yang DB-nya mepet, jangan digacha langsung pas rilisnya Dream Collection. Ya, jadi ditunggu dulu pas udah mepet, udah mau habis baru kalau mau gacha-gacha ya. Oke, gue udah punya. Oh, punya gue yang gambarnya ada ininya, laba-labanya ya, Halloween punya. Nah, lumayan ya, ini sawada. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.